suka mengambil kesempatan ini untuk mengucap berbanyak terima kasih dan ucap tanya kepada Ketua Wanita MIC, Devin Paduka, Kamala Krishnamurthy dan juga Ketua Wanita Negeri Perak, Datin Prima, dan bersamanya mereka berada sekarang, iaitu Ketua Wanita masa dahulu, iaitu Datin Paduka Dia Partiman. Tujuan untuk mengadakan kursus ini pada hari ini, inilah satu kursus untuk wanita MIC di peringkat cawangan dan juga ketua-ketua wanita bahagian dan negeri. Mereka suka juga menganalisa macam manakah mereka boleh juga menjalankan tugas-tugas mereka untuk membawa pengundi-pengundi wanita daripada masyarakat India. Saya dalam ucapan tadi, saya telah memberitahu kepada mereka sekarangnya style baru kita tak boleh pergi cakap dalam mesyuarat. Kita mesti pergi rumah ke rumah, membincang dengan wanita yang sedia ada di rumah, dan juga jikalau suami ada di rumah, kita bincang dengan suami pun. Dan raya di hari 13 di peringkat negeri, dan pada hari ini 450 peserta daripada 24 bahagian telah menghadiri program dan juga kursus sempena dengan pelancaran ini. Sebelum ini pada bulan Mac, 1 dan 2 hari bulan, kami telah mengadakan satu retreat di mana juga ramai wanita daripada 12 negeri telah menghadiri. Dan berikutan dengan retreat itu, pergerakan wanita MIC bergerak secara agresif. Dan kami telah melancarkan jentera ini di negeri-negeri Penang dan juga Kedah pada 2 minggu sebelum ini. Semalam di wilayah Persekutuan, hari ini di Perak, dan pada hari Rabu di Negeri Sembilan. Jadi kami akan mengikuti semua negeri dalam 2-3 minggu ini supaya untuk mobilisasikan wanita kita di peringkat pekat umbi supaya pergi cari semua pengundi, khususnya pengundi wanita India, supaya kami percayai bahawa wanita ada kuasa untuk mempengaruhi pilihan dalam pilihan raya ini. So, sekarang khusus hari ini ialah untuk memberi ketua-ketua cawangan bagaimana mereka ya di bawah perlu pergi untuk meraih undi sekarang. Ya, sebab kita dah buat komunikasi, sekarang meraih pula. Ya, balik ke door to door lah, door to door campaign untuk meraih undi lah. Tapi kita tunggu masa lah.